Nah ini baru penjilat. Yang boleh jadi penjilat tuh ini si Nek. Yang lain jangan lah, jangan jadi penjilat. Ini lagi mau nelpon gubernur ini kayaknya Pak Wan, ini serius sekali. Ah, gubernur lagi sibuk jam segini, masih jam kerja ini. Sore lah nanti. Lagi nyari bibit apa kopi kan, jadi cara apa tuh nungging seperti ini. Cara nungging? Iya. Oh, nungging? Bisa juga duduk. Jongkok. Nah, jadi salah kayak gini contohnya kan. Cabutilah nih bibit. Kalau yang kecil kali kan. Ini bisa nih bibit. Itu bisa ya? Bisa. Bisa bang. Bisa ya diambil ya. Ini bang contohnya. Ini bibit kopi. Nanti disemai lagi ya? Nanti disemai lagi. Maksudnya ditanam lagi ya? Iya bang. Ini alhamdulillah udah mulai. Udah ada 100 udah ada. Lebih bang. 383 bang. 383. Semalam. Iya. Target 700 ya? Iya bang, target 700. Iyalah, oke. Sukses lah. Cantik ya mana ladang ini ya? Cantik bang. Ini kayak taman nih man. Bibit-bibitnya. Apa? Bibitnya cantik itu. Tapi cantik banget tamu tuh man. Biru gitu. Masih biru bang. Masih. Nampak di kamera. Lurus-lurus. Pak bisa ya, cari yang lurus. Bisa. Sepi tadi abang gitu. Enggak, Bang, gue baru jalan ya, bagus nanya kalian di mana lah. Lanjut, Abang balik, Abang. Aduh, Lur. Iyalah, udah mau hujan. Tuhan. Kaki pun kagak lur. Kebelit-belit kaki lur. Oke ya, sampai sini dulu ya. Kita jalan Pak, ayo jalan ini, Lur. Us. Kita. Nah. Ini bibit yang dicari orang Bang Agusman tadi ini. Katanya jumlahnya 700-an. Enggak mungkin ya, Lur ya. Ini pasti 200-an ini. 200-an. Masa 700-an segitu ya? 200 itu bang, hitung tadi bang. Ya dihitung kok. Udah lah, syukur istirahat lah, ngopi lah kalian dulu. Banyak ayam opung di sini. Ayam opung kita banyak di ladang ini. Pulang kita dulu bro. Pis. Sang ya. Pisang. Ayo bang, balik kami ya bang. Kali ini yang punya ini bah, dapatan harga mantap ini nok. Depan bang. Harganya. Masuk kita ke base camp. Luis. Makmur petani. Makmur petani, sejahtera petani, Indonesia. Dapat. Oh tuh. Bandit-bandit itu. Tuh, orang rahim. Im, nanti ke ladang ya. Iya, Pak. Nanti tidur ladang kau. Kau ngelak aja sama gue kan, Dil? Enggak? Bang, enggak, Pak. Enggak, Bang. Ya udah ya. Iya, Pak. Bantu itu dulu ya. Iya, Pak. Kalau di ladang dusun ini kita sayur mayur, lor, untuk kebutuhan
lah Lur, siap-siap kita semua sini Lur. Ini udah di puncaknya sebenarnya, ini di gunungnya ini kita udah naik ini lagi. Mangga hutannya masih lebat Lur. Ini pakan ternak semua ini Lur. No. Kalau di tempat kita kan kita tanam pacong, odot atau apa ini namanya yang lebih paham ini? Gereja apa dia? AKBP. Mayoritas Kristen, Protestan sini Lur, tapi enggak ada yang beda-bedakan kok di sini. Ini pajak atau balai, kalau pertemuan bisa juga dipakai untuk pekanan, jualan sayur kumpul di situ para agen. Nah, kalau pelan-pelan op. Kalau di sini anak-anak kecil yang gini main-main, main bola, kampung kecil, damai, indah, jauh dari kebisingan, apalagi keributan. No. Di sini nggak ada yang ribut-ribut. Jalan sini kan enak Lur. Sepi semuanya. Belantara, kalau hutan enggak lah, belantara kebun. Ya kan Om? Iya. Tuh, jadi situ alamnya enak, indah. Tuh, sana gunungnya. Nih, kebun jeruk. Kalau malam sedep ini, pulang malam sendirinya, enggak apa ya? Iya, Bang. Kadang ada yang manggil-manggil di sini. Kalau pulang malam, udah mulai masuk ke ladang ini kita. Apalagi naik kereta atau kalau Jawa bilang sepeda motor. Itu enak di sini, ada yang manggil-manggil. Cuman kadang enggak kusauti. Aku pernah dipanggil, enggak kusauti. Masa manggil aku Mahmud, Mahmud gitu kan, nama aku bukan Mahmud. Tuh, ini ladang jagung. Udah mendekati masa panen jagungnya. Kalau orang kita sini ini bilangnya pohon silajuyang. Kalau di tempat sedulur apa nama pohon ini? Yang merah ini loh, marun ini. Kalau sini orang sini bilangnya pohon silajuyang. Pohon ini sering dipakai dijadikan pohon pembatas tanah. Ini cabai. Kita doakan juga petani, semua petani hasilnya bagus. Kita nggak boleh doa yang buruk, doa yang harus baik-baik. Alhamdulillah sini nggak ada yang ribut. Lur. Kok begitu? Ini kol, Lur. Mohon kol. Jadi di sini semua petani sayur banyak, buah. Ah, itu kayu putih. Minyak kayu putih itu dari pohon itu. Tuh kol semua. Ini padi apa sih, si gambiri. Kalau orang sini bilang berasnya, nama berasnya si gambiri. Dia beras merah. Sehat sih makan beras ini. Khususnya tuh orang diet ini Lur, yang suka diambil Kak Nopa itu. Kak Nopa suka ini itu dia itu. Nah, ini kan Op. Iya Bang. Merah kan Lur, cantik kan Lur. Wih, rasanya pun enak kata Nopri. Ini juga tuh merah tuh yang belum merah kali, jangan itu kan apa pohonnya beduri Bang. Enggak apa ya, enggak apa nih, bersama dia ya, berduri dia ya, berduri Bang, enggak mau bersama dia ya, enggak mau bersama. Malah lebih enak kan kalau bersama ya kan Lur. Ini berduri pula enak ya, berduri. Aduh berduri. Kalau berduit bersama, nah itu enak ya kan Lur. Enggak cukup lah kayaknya. Jadi enggak abdul ya Lur ya kalau enggak langsung dimakan Nopri ya.
itu kering sekali dulu. Iya bang. Manis asam bang. Buahnya masih kecil-kecil ini. Ini kan dia semua ini, cuman masih kecil-kecil. Pohonnya kayak pohon tomat dia. Berduri ya Nop ya. Kita balik ke Sopo istirahat mandi dulu. Wow. Akhirnya sudah memanggil-manggil hujan. Sana itu lur Sopo kita atau gubuk kita. Ini yang dulu ladang kopi sama orangnya mau diganti jeruk. Jadi kopinya dibongkar. Nah itu si Naka itu. Sana Naka. Awas. Awas Naka. Jess, jangan deket ban. Sampai kita lur istirahatlah kita ya. Awas sudah makin hitam. Lur, aduh baru sampai kita lur di Sopo kita. Oke lur ya, segitu dulu lah ya. Assalamualaikum.